Rumah tangga Jering SID dan Nora Alexandra tengah diterpa isu tak sedap setelah sang istri tampak mengucapkan kata perpisahan dan menghilangkan foto Jering SID di Instagramnya. Ditambah, Nora Alexandra sendiri belum tampak menjenguk sang suami. Saat ini, Jering sendiri masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Seiring proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditemui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru-baru ini, kuasa hukum Jering Sugeng Teguh Santoso mengatakan, saat ini Nora Alexandra berada di Bali dan sedang fokus mengurus ibunda Jering yang sedang sakit serta bekerja. Sebab, semenjak Jering mendekam di tahanan, Nora harus menggantikan posisi sang suami. Meski begitu, ia menambahkan, Nora masih bisa menyaksikan persidangan secara online. Saat ditanya lebih jauh mengenai kabar keretakan rumah tangga kliennya, dirinya enggan mengomentari lebih lanjut. Terkendala dengan kesibukan kerja Nora dan juga menjaga ibunya Jering. Kan ibunya kan sakit ya. Nora menggantikan posisi Jering sebagai kepala keluarga untuk menjaga ibunya. Dan Nora bisa mengikuti juga persidangan dari secara online. Kalau nanti juga Jering sidang offline, kebutuhan Nora mungkin antara dua nih, merawat ibu Jering, menjaga, atau juga hadir di sini. Tapi kehadiran di sini menurut saya tidak terlalu penting ya, karena Jering siap secara mental. Yang dibutuhkan adalah memang pendampingan terhadap ibundanya Jering yang sudah usia itu. Jering sangat risau dengan kondisi ibunya.